Assalamualaikum, ada terbiji Myvi ya. Nak upgrade beef besar dan popok. Okay, so masangan flatpack lah. Flatpack sekarang ni habis masangan rotor dan clipper hampir selesai. Lepas ni kita akan breeding. Okay, pemasangan hampir selesai ya. Pemasangan hampir selesai. Selepas ni kita akan bleeding. Kita akan tengok adakah break ini berfungsi dengan baik atau tidak. Ini kereta Toyota Vios ha. Toyota Vios. Ada penambahan ah, ada penambahan. Owner nak upgrade brake disc belakang. Nak upgrade brake disc belakang. Dia nak nampak lagi cantik dan daya cekaman brake lagi kuat. Okey, pemasangan brake disc belakang sudah hampir selesai. Ada dua sebuah perkara yang belum lagi diselesaikan tapi sudah hampir selesai ya. Sama juga dengan teknis hadapan, sudah hampir selesai ya. Untuk beli sepas semua kita dah pasang. Lepas tu kita akan bleeding dan kita akan test. Okay, nak tengok ini. Ini rotor asal. Ya, beza. Memang berbeza. Okey, selesai sudah pemasangan. Rotor dan clipper bahagian hadapan. Dan rotor dan clipper bahagian belakang eh, dah selesai. Owner daripada Melaka datang ke LAN Engineering ini, FRI Performance, semata-mata untuk buat rotor dan clipper ni ya. Okey, jika ada yang berminat boleh contact nombor di description di bawah eh.